Ini adalah setelah kulit dari kulit nanti kita ambilkan seperti ini ya. Ini ambil terus di seperti ini, diadakan seperti ini. Ya, sesuai dengan pembukaan atau dengan yang sudah dibangunkan di tempat kami. Seperti tadi seperti ini. Ya, seperti ini disamakan. Habis pembuatan nanti kita dalam produksi itu ada 8 upaya silasa yang ada di tempat kami, yaitu kacang hijau, yang biasa kacang hijau, susu madu, limun, coklat, jenis, strawberry, durian, dan apalagi saja ya. Keju, coklat juga ada. Ya, seperti itu, ini adalah tubuh coklat. Yang ini adalah durian, yang hijau ini, yang merah ini strawberry. Itu yang dari tempat kami. Macam-macam. Setelah dalam proses pembuatan selesai, kita menuju ke proses pengolahan. Ya, kita menyiapkan lonjakan yang ada seperti ini. Habis itu nanti kita menuju ke pengolahan. Ya, ini adalah proses pengolahan terakhir pemasaran untuk dia. Nah, biasanya ada 4 item sebetulnya ya. Nah, biasanya ada 4 lonjakan, yang 2 ada di sini, yang 2 ada di sini, yang 3 ada di sini. Supaya apa? Yang pertama masuk ke ruangan pengangkatan, ini adalah pengoperan. Pengoperan kurang lebih 5 sampai 10 menit. 5 menit kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Ini adalah proses pengoperan. Kurang lebih 5 sampai 10 menit. Setelah pengoperan selesai, kita akan menuju ke pendinginan. Di situ adalah tempat pendinginan ya. Jadi di tempat kami, setelah dioven tidak boleh langsung di packing. Karena apa? Karena di tempat packing kami itu adalah ada lapisan plastik. Jadi kalau panas ditutup nanti akan keluar air dan akan uap air. Jadi untuk dikonsumsi keluar air. Jadi untuk pembelian biasanya biaya produksinya lebih murah. Karena kita nanti akan persaingan dan juga nanti adalah modal kita untuk. Jadi saya terlambat saya. Saya lulus SMA tahun 97 berangkat di Jakarta dari Jambi menuju Semarang. Saya pertama dengan bis dari Musika langsung Semarang dan setelah 5 kali naik kereta jadi kebetulan kami juga dari keluarga tidak mampu kebetulan. Sebenarnya saya tidak bisa sekolah di SMP dulu. Tapi di rumah kami itu ada SMP PD4 bulan yang tidak ada penjaganya, tidak ada tukang kebunnya. Di situ saya didatangi ibu wakil kepala sekolah. Mau gak sekolah? Tidak ada biaya bu, gak usah bayar. Tapi tugas kamu tiap pagi buka sekolah, buka kantor, nyambung ngepel sama ngisi kamar mandi. Kebetulan di tempat kami sungainya itu cukup dekat bu, cuma pengawas sungai atau musim kemarau tidak itu. Jadi tiap pagi saya ngacu dari sedang sampai rumah itu. Kalau tidak musim kemarau cuma 1 kilo, tapi kalau musim kemarau bisa 3 kilo. Itu kita jadi selama 3 tahun. Ya. Itu kebetulan setelah lulus SMP melanjutkan SMA juga tidak ada biaya. Kebetulan ada teman yang kerja di Jakarta, kita ikut lulus SMA, kita bantu di Jakarta. Alhamdulillah dari saya di sana pertama 7.000 satu. 7.000 itu saya di Bekasi. Saya pikir itu selokan yang panjangnya 250 meter. Itu setiap hari 7.000 kalau lebih 1 jam sampai jam 7 jam itu dapat gaji 10.000. Tapi kita jadi selama 1 bulan yang kita ambil cuma uang makan itu sebesar 7.000 kita ambil 1.500. Kebetulan makan pagi sudah tidak ada, makan siang sama makan malam kalau lembur sudah dapat dari perusahaan. Kemudian makan siang kita ambil 750. Dan alhamdulillah terkumpul uang selama 1 bulan itu hampir 300 berapa. Tapi mungkin nasib saya baik aja. Uang gaji saya dibawa kabur sama mantu. Jadi kita gaji satu kita tidak berbayar.
satu bulan kita ini kita ambil, terus pulang membawa uang beli tiket dari Jakarta ke Bogor itu 8.500 sudah dapat AC. Itu saya pulang membawa uang 415.000 lah. Sampai rumah ada teman SMA ini, dia masuk sekolah sudah terlambat, enggak pulang siswa. Jadi siswa cuma 22 dari orang. Saya masuk sekolah itu benar saya pengen akhir. Jadi sudah banyak yang sudah mata pelajaran kita baru masuk sekolah. Kebetulan setelah lulus kita jalani, kita sekolah enggak seperti adik-adik yang kita jalankan. Jadi sekolah SMA kami setiap habis subuh kita cari ada kebetulan tempat tinggal kami dengan hutan. Jadi kita nanti kita kumpulkan kalau sudah banyak kita jumlah untuk membantu orang tua sekolah. Kebetulan ibu kami itu jualan tape, jualan pisang, semua musim masih jualan. Dan setiap musim dan hutan durian sawo itu kita beli di pokok dari Bekasi lah itu. Dan dari situ saya boleh sekolah, tapi habis sekolah pagi harus latih dari siangnya setelah pulang sekolah harus lomba pendek memanjat untuk panen sawo ini yang masih tua-tua ini tua-tua kita ambil kita cuci habis itu kita kalau sekolah masih ada maksudnya kan tapi membuat dagangan makan dua jaraknya nggak jauh cuma 1 kilo kita kalau sekolah itu bawahnya bandot sama barang yang untuk pukul tapi itu sama dunia dan lain-lain. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk membuat usaha supaya anak kita tidak seperti kita, jadi bisa tercukupi untuk biaya sekolah. Saya sampaikan kepada anak saya maupun anak teman-teman kita. Jadi kita tidak usah menjadi orang yang paling pintar dan kita tidak usah menjadi orang yang paling kuat. Tapi kita menjadi orang yang paling tekun adalah kunci sukses kita. Ya tekun dalam usaha, jangan berulang-ulang. Jangan lupa kita berusaha. Jadi semua usaha kalau kita tertutup dalam menjalani apa yang kita jalankan itu akan indah pada waktunya. Jangan lupa selalu berdoa dan berusaha. Itu yang kunci sukses yang kita lakukan. Dipilih. Ayo Bu Eri dipilih. Thank you.